Sobat S, ketemu lagi bareng saya Hendra. Kali ini saya akan unboxing produk baru dari S Atwira Nasution Medan. Salah satunya nanti ada neck massage dan eye massage. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel kita S Kreator Nasution. Kemudian tekan tombol like-nya dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti kamu dapat notifikasi atau video-video baru yang berhubungan di barang-barang Eserware Akumasyon Medan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kali ini saya akan unboxing untuk produk baru yaitu neck massage dan eye massage. Nah, jadi kita langsung ke produknya. Saya ambil produknya yang terlebih dahulu yaitu yang eye massage. Nah, eye massage ini fungsinya untuk memijat mata dan bagian pipis. Kemudian dia bisa fold sampai 180 derajat. Gimana bentuk alatnya? Kita langsung buka aja ya. Oke, ini dia eye massage. Nah, jadi eye massage ini berfungsi untuk seperti yang saya bilang tadi, memijat bagian mata dan bagian pipisnya. Kemudian dia diantaranya fiturnya itu ada knowing hitting, ada heat therapy, kemudian juga ada knowing massage, ada vibration, kemudian juga dia sudah bisa di charger. Jadi sudah bisa dibawa pergi kemana-mana karena dia saving energi melalui sistem rechargeable. Ya, kita langsung buka ke produknya. Dan ini produknya baru banget ya. Sebelum kita ke produknya, kita kasih tahu dulu di sini juga sudah ada panduannya. Panduan-panduan untuk penggunanya. Kemudian juga ini ada kabel untuk pengisian daya baterainya atau charge-nya. Oke, kita masukin dulu. Dan itu ada busanya juga, ini saving ya. Jadi dia aman. Ini kita masukin dulu. Sekarang kita mau lihat ke produknya. Ya, ini kita lihat ke produknya. Nah, dia dilapisi sama busa styrofoam gitu. Jadi dia aman. Ini kita singkirin dulu, dilapisi lagi oleh plastik. Katanya di sini warning keep away from small children, berarti dia tidak bisa digunakan oleh anak-anak ya. Ini dia alatnya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dia bisa diputar 180 derajat. Jadi kayak gini. Nah, kemudian di sini dia ada tombol chargernya di bagian yang ini tombol chargernya. Nah, kemudian di sini ada tombol power. Tombol power. Kemudian dia ada handle-nya. Nah, ini bisa di-adjust ya. Ini bisa dibuat lebih panjang, jadi sesuai sama kenyamanan kita atau bentuk dari kepala sobat-sobat S semua. Jadi kalau misalnya mau dipakai agak lebih longgar, dia tuh bisa dipanjangin atau dipendekin lagi. Oke, langsung aja kita mau lihat cara penggunaannya. Ini kita hidupin, tombolnya tekan agak lama ya, dia sama seperti digital-digital yang lain. Nah, ini dia dilengkapi sama heating. Nah, ini dia udah pijit nih, jadi dia bunyi. Kemudian dia dilengkapi sama ringtone, yaitu bunyinya seperti bunyi-bunyi burung. Jadi kita tuh kayak we'll be right back.
peralatan yang bisa diterapkan di rumah ya. Kalau tadi kita udah ke air massage, nah sekarang aku mau ngasih tahu sama sobat semua yang ada di rumah. Sekarang produk yang terbarunya itu adalah neck massage. Jadi dia fungsinya itu untuk memijat di bagian leher. Dan sini jenis pijatannya itu adalah jenis yatsu. Berarti dia nanti dia berputar-putar ya. Nah diantaranya fitur-fiturnya untuk alat neck massage ini, itu diantaranya adalah kneading massage, kemudian ada head therapy, kemudian juga dia sudah sistem charger. Nah jadi dia sudah bisa dibawa kemana-mana. Oke, untuk mempersingkat, kita langsung buka aja produknya. Saya langsung tunjukin ke sobat S semua yang ada di rumah ya. Nah seperti biasa sobat S, ini dia juga dilengkapi oleh buku panduan. Kemudian ada alatnya. Alatnya yang ini, wow, warnanya menarik. Warnanya ini warna army ya. Warnanya bagus, menarik. Kemudian dia ada leather, oh berarti dia bisa digunakan juga untuk ke mobil. Berarti dia bisa dipakai di mobil, tapi mungkin jangan sambil berkendara ya. Kalau berkendara mungkin terlalu enak, bahaya. Kemudian dia juga diberi adaptor. Oke, ini isi dari kotaknya. Kita rapiin dulu kotaknya. Oke, nah fungsinya itu adalah dia memberikan efek relaksasi pada bagian leher, mungkin capek-capek. Biasanya kan kalau kita capek-capek kan bagian leher dan bahu itu agak pegel ya. Jadi kalau menggunakan alat ini, itu dia sudah bisa untuk merelaksasi bagian tubuh kita. Jadi menenangkan pikiran juga ya. Ya, kita lipat dulu kardusnya seperti ini. Kita singkirin dulu kardusnya. Sekarang kita mau buka dulu komponen-komponennya. Seperti biasa tadi ada buku panduannya. Yang ini bisa dimasukin ke leather mobil, kendaraan ya, jadi bisa dibawa-bawa. Kemudian yang ini kita buka adaptornya. Oke, adaptornya seperti ini. Oke, jadi dia selain bisa digunakan di mobil juga, bisa digunakan di rumah juga bisa. Tinggal satu kampungin ininya ke bagian kabel yang ada di neck massage-nya. Oke, kita simpen dulu. Sekarang kita mau buka di air massage-nya. Ini kita simpen dulu. Oke, sekarang dia ini produknya. Kita buka dulu produknya. Wow, masih segel. Nah, ini produk baru. Oh iya sobat S, jangan lupa juga untuk subscribe channel kita. Kemudian tekan tombol like-nya, tekan tombol lonceng-nya supaya nanti kamu dapat video-video terbaru dari Instagram Akan Nasution Medan. Dan pastinya akan berguna banget untuk sobat-sobat semua yang ada di rumah. Oke, ini dia alatnya. Nah ini tadi yang saya bilang kabelnya nggak bisa disambungin ke adaptor atau juga ke bagian leather untuk mobil. Nah kemudian dia dilengkapi sama tali. Tali ini dia berarti bisa jangkitin ke kursi ya. Ke kursi mobil juga bisa atau ke sofa. Rekatkan, kemudian karena di sini kan dia sudah punya perekat ya, rekatkan nanti. Jadi kita menggunakan mungkin bisa duduk sambil sandaran kayak gini. Tidak enaknya, mantap jalannya. Oke, kita kunci dulu yang ini. Sekarang kita mau lihat fitur-fiturnya. Nah, di sini dia sudah ada tombol on off. Kita hidupin dulu tombol on off-nya. Kita ambil colokannya dulu. Kita sekarang karena di sini kan aku lagi nggak di kendaraan ya, jadi aku di ruangan. Jadi aku gunain colokannya yang menutup ke dalam ruangan. Nah, kemudian aku udah siapin ini colokannya. Kita buka dulu kabelnya. Kita sedikit aja supaya nanti packingnya gampang lagi ya. Oke. Kita coba dulu di sini, lalu kita masukin. Kemudian ini tekan tombol on off nya kita tekan. Oke. Nah, dia dilengkapi sama lampu juga, tapi ini sebenarnya seperti ultraviolet. Jadi dia fungsinya untuk menghangatkan.
Jadi di bagian cahayanya ini nanti dia fungsinya untuk menghangatkan. Dan tipe pijatannya itu dia shiatsu. Shiatsu artinya dia berputar seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya sobat es di rumah nggak mau pakai yang penghangat, itu bisa tekan tombol off-nya sekali. Oke. TV-nya sudah dimatikan dan sekarang yang bergerak hanya sistem pijat shiatsunya aja. Nah, ini. Sekarang aku mau coba ya, aku mau coba dulu untuk pakai yang ada pemanas. Buka aja ya, kabelnya kita buka, aku mau cobain rasanya supaya nggak penasaran. Jadi nanti sobat es yang di rumah juga kalau misalnya sibuk ya nggak bisa pergi ke massage ya, punya alat seperti ini di rumah sudah bagus banget. Sekarang aku mau coba, ternyata kabelnya berlilit-lilit. Ya, nih. Jadi sobat istri di rumah yang suka marah-marah ini perlu nih supaya lebih relaksasi hidupnya. Oke, cara pakainya gini. Pijatannya keras, enak. Dan dia memijat itu nggak hanya di bagian leher ya, dia juga kena di bagian traps kita atau trapezius. Dia kena, ya enak. Dan dia itu. Pijatannya akan berganti ya, jadi pola putarnya nanti dia mungkin sekitar apa nanti putarannya tuh ke dalam, tiba-tiba nanti dia mati dan dia berganti keluar. Jadi dia itu bolak-balik pijatannya. Panas karena saya pakai yang dingin. Oke, nah ini yang nggak pakai dingin, saya coba lagi. Ini perbedaannya dia seperti panasnya ya, pijatannya dia sama, putarnya bolak-balik. Nah, kalau misalnya sudah selesai pakai, kita langsung matiin tombol off-nya. Tekan aja agak lama, kan itu sistemnya kita sama seperti kita yang lain ya. Dan ini kita buka kembali. Dan alat ini recommended banget. Ini bagus banget untuk merelaksasi tubuh kita. Jadi capek-capek pulang kerja, pulang kantor ya, atau dari mana pergi-pergi dari mana itu, atau kita sibuk nggak bisa buat keluar cari massage itu. Ini alat ini bagus banget. Kemudian juga ada eye massage sudah tadi, bagus banget itu untuk merelaksasikan bagian mata dan pelipis. Dan ini juga leher dan bagian bahu atau trapezius. Jadi recommended banget buat sobat-sobat yang ada di rumah semuanya. Jadi kalau mau alat-alat yang ada di sini, itu bisa datang langsung ke SRK Hanasution Medan. Nanti bisa bertemu dengan saya Hendra, atau juga bisa bertemu dengan rekan-rekan advisor yang lainnya. Nah, kita semua yang ada di SRK Hanasution akan siap membantu sobat-sobat es yang datang ke SRK Hanasution Medan. Dan terakhir saya mau ngasih tahu lagi sama sobat es yang ada di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel Estreator Nasution Medan. Dan jangan lupa juga tekan tombol like-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kamu bisa dapat notifikasi video-video terbaru atau video-video yang sangat menarik. Contohnya mungkin untuk unboxing produk baru, atau juga cara perawatan produk, atau cara penggunaan produk. Jadi sobat-sobat semua yang ada di rumah juga tetap up. Dan satu lagi, saya mau ngasih tahu lagi sama sobat-sobat S yang ada di rumah, jangan lupa untuk jadi member Estreator Nasution. Karena apa? Karena fungsi member itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya nanti bisa gratis pengiriman, kemudian poin bisa ditukar dengan voucher, dan banyak lagi. Salah satunya nanti ada barang-barang yang diskon tertentu dengan member yang udah jadi member. Nah gitu. Jadi sobat S, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Estreator Nasution dan jangan lupa jadi membernya juga. Dah, terakhir saya mau ngucapin terima kasih sudah menonton channel ini dan selamat sore. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.